Petugas pemadam kebakaran Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengevakuasi ular piton sepanjang 5 meter dari area perkantoran di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ular piton yang agresif sempat menyulitkan petugas saat menangkap ular yang bersembunyi di semak belukar. Ular piton ini pertama kali ditemukan warga dan sedang bersembunyi di dalam semak belukar. Tubuh ular yang besar serta agresif sempat menyulitkan petugas. Diduga kemunculan ular ini berasal dari saluran air yang berada dekat dari area perkantoran dan sedang mencari mangsa. Ular piton selanjutnya diamankan di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare untuk selanjutnya akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari pemukiman warga. Kira-kira. Ndak boleh macam, pidia macam.